steak pakai Indomie. Steak Indomie lagi. Oke, kali ini gue pingin masak menu gue yang paling fenomenal. Dan ini gue pingin masaknya tuh dengan cara yang berbeda. Nah, kalau yang sekarang gue pingin nyatuin semua bumbunya dalam satu mangkok. Terus gue pingin masak si steaknya di grill. Karena kalau di grill kita bisa dapetin rasa smoky yang lebih mantap dan lebih kuat. Dan cara masaknya juga simpel. Ini tinggal kita grill dan kita olesin aja bumbunya ke seluruh steaknya, guys. Jadi sambil masak steak ya, si bumbunya meresap ke dalam steak dan dikunci sama api yang panas, guys. Jadi otomatis kita bisa dapetin rasa yang lebih otentik dari si Indomie plus dapet smoky dari grillnya. Di sini gue juga pakai potongan yang sama, yaitu sirloin, dan tingkat kematangan yang medium rare yang gue suka. Sekarang kita coba nih kalau pakai grill. Wah, emang deh steak Indomie gak ada yang ngalahin, the best.